Oke, hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua berkaitan dengan isu-isu terkini tergempar terpanas pada hari ini baru-baru saja admin dapat. Pasti ramai yang tertunggu-tunggu ternanti-nanti apakah isu yang akan bakal admin kongsikan sampaikan kepada Anda pada hari ini. Isu yang tergempar pada hari ini yang akan admin kongsikan kepada Anda berkaitan dengan isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Semakin menarik dan panas dengan berbagai pihak mengemukakan pandangan dan komen bekas Perdana Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa telah memberikan penjelasan yang terperinci baru-baru ini. Oke, baiklah, sebelum admin meneruskan isu yang terhangat dan tergempar pada hari ini, admin mohon bagi yang baru saja melihat channel ini, bantu admin tolong tekan butang subscribe dan jangan lupa juga tekan pada butang lonceng supaya Anda sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda karena telah memberi admin satu sokongan yang amat besar dan amat bermakna bagi diri admin untuk melakukan satu konten di dalam channel ini buat Anda semua. Jadi, jika Anda berkenaan dengan channel ini, Anda berminat dengan apa-apa info yang telah admin kongsikan sebelum-sebelum ini, jangan malu, jangan segan, bantu admin tolong war-warkan video ini, share-kan kepada rakan-rakan maupun keluarga yang terdekat dengan Anda semua. Terima kasih. Oke, baiklah, tanpa membuang masa, isu yang terhangat pada hari ini yang telah admin katakan sebentar tadi berkaitan dengan isu penjualan Menara Kuala Lumpur semakin menarik setiap hari dan semakin menarik pada hari ini. Perkara yang amat jelas, Menara KL masih lagi milik Kerajaan Malaysia, kata Tan Sri Anwar Musa. Menara KL tidak dijual secara senyap-senyap seperti tuduhan beberapa cyber trooper. Yang menjadi persoalan ialah konsesi operasi dan maintenance KL Tower kepada pihak ketiga, yaitu syarikat Hydroshop Sendirian Berhad. Beberapa perkara telah diutarakan oleh dua orang pemilik akaun Facebook dan cybertrooper media sosial yang telah menuduh perkara-perkara seperti, pertama, bahwa KL Tower telah dijual kepada pihak ketiga. Tuduhan yang kedua, bahwa anak syarikat Telekom Malaysia, TM, untung RM20 juta setahun mengendalikan operasi menjadi Menara Kuala Lumpur. Tuduhan ketiga, kononnya konsesi mengurus KL Tower diberi kepada satu syarikat yang hampir muflif. Tuduhan keempat, ada tangan gaib campur tangan dalam pemberian konsesi Menara KL kepada Hydroshop Sendirian Berhad dan memberian konsesi tersebut tidak mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Tuduhan kelima, bahwa pengarah wanita syarikat Hydroshop adalah kenalan rapat Anwar Musa. Kelima-lima tuduhan itu adalah palsu, fitnah dan berniat jahat untuk menjatuhkan Anwar Musa. Saya dimaklumkan Anwar Musa akan mengambil tindakan undang-undang terhadap dua penulis Facebook dan lain-lain pihak yang telah menfitnah beliau. Adalah amat jelas bagi menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, sebenarnya perkara-perkara berikut perlu diambil kira, yaitu konsesi mengendalikan dan menguruskan Menara KL telah diberikan sebanyak dua kali kepada anak syarikat TM dan konsesi terakhir berakhir pada penghujung tahun 2019. TM mengambil keputusan tidak mahu lagi menyambung perjanjian konsesi tersebut. Sebenarnya anak syarikat TM yang mengendalikan Menara KL rugi teruk pada tahun perniagaan 2020, 2021 dan 2022 akibat berhadapan dengan krisis pandemik COVID-19.
TM berpendapat bahwa Menara KL tidak lagi berfungsi sebagai menara telekomunikasi yang utama, sebaliknya merupakan tempat pelancongan yang strategik. Anak syarikat TM memerlukan budget yang berjumlah di antara 10 hingga 20 juta ringgit untuk memulakan semula operasi Menara KL secara optimum pasca pandemik COVID-19. Tuduhan kononnya ada tangan gaib dan pemberian konsesi tidak mengikut prosedur dan peraturan adalah tidak benar. Prosedur dan peraturan yang ketat telah dilakukan oleh KKMM serta UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri. UKAS adalah agensi kerajaan di bawah Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri Ekonomi pada ketika dahulu. UKAS telah membawa kertas kelulusan untuk konsesi mengurus dan menyelenggara Menara KL oleh syarikat Hydroshop Sdn Bhd, pembina yang berjaya, kepada Mustafa dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Setelah diberikan pertimbangan yang sewajarnya oleh Perdana Menteri, syarikat Hydroshop telah diberi kelulusan sebagai pembina yang berjaya untuk konsesi ini. Bekas Menteri KKMM tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan konsesi tersebut. Tuduhan kononnya pengarah wanita syarikat Hydroshop Sdn Bhd adalah kenalan rapat Anwar Musa adalah tidak benar sama sekali dan palsu 100%. Tuduhan mengenai kenapa syarikat Hydroshop dipilih sebagai pemegang konsesi, seterusnya ada tuduhan kenapa syarikat tertentu yang masuk membidak konsesi mengurus dan menjadi operasi Menara KL telah tidak terpilih. Sebenarnya 7 syarikat telah melakukan bidaan tetapi 2 telah terlambat mengantar bidaan. Maka hanya 5 syarikat yang telah dibuat penilaian oleh pihak KKMM dan UKAS. Betul, Menara KL bukan kedai madu, bukan kedai kasut dan bukan kedai lor. Menara KL adalah antara tempat yang popular pelancongan datang untuk berkunjung. Tetapi ada tuduhan daripada Datuk Seri Megat bin Datuk Syariman. Kononnya syarikat beliau telah ditolak tanpa alasan yang munasabah, padahal dia sudah bertahun lamanya menyewa tapak restoran di Menara KL tersebut. Untuk makluman, syarikat Datuk Seri Megat telah mengemukakan cadangan untuk mendapatkan konsesi yang panjang yaitu selama 45 tahun dan memohon untuk memulakan perniagaan. Setelah diteliti oleh jawatan kuasa penilaian, cadangan-cadangan yang dikemukakan adalah aktiviti-aktiviti dan program perniagaan yang terkeluar daripada skop yang digunakan sebagai garisan panduan untuk mengendali dan menguruskan Menara Kuala Lumpur. Secara keseluruhannya, Hydroshop Sdn Bhd telah mengemukakan cadangan terbaik untuk mengurus dan menyelenggara Menara Kuala Lumpur. Menara KL yang telah siap dibina pada 1 Mac 1995 merupakan menara telekomunikasi tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara dengan ketinggian 420.7 meter. Menara KL ini juga merupakan menara telekomunikasi yang ketujuh tertinggi di dunia. Oke, baiklah. Info-info ringkas dan info-info panas berkaitan dengan Menara Kuala Lumpur yang kini yang viral dijual ataupun tidak, admin telah terangkan sebentar tadi apa yang telah Tan Sri Anwar Musa sampaikan di media sosial. Oke, setakat itu saja info ringkas dari admin pada hari ini. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu admin untuk tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng. Anda sentiasa mengikuti perkembangannya terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini. Jadi jika Anda berkenaan dengan video ini, jika Anda berminat, bantu admin tolong sharekan, war-warkan video ini, konten ini kepada rakan maupun saudara-saudara yang terdekat dengan Anda supaya channel kita ini semakin berkembang biar sampai ke penghujungnya. Oke, baiklah.
Sakat itu saya dari Men pada hari ini, info-info ringkas untuk Anda semua. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.